Kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini, yuk langsung saja kita akan mencoba menamatkan game Don't Scream. Dan kalau misalnya kalian nonton di episode sebelumnya, Meow kalah di 1 menit terakhir guys, gara-gara gua menghembuskan napas. Malah karakter gua meningsoy dan gua harus ngulang lagi. Tetapi tidak apa-apa, jadi makin seru. Dan yuk, langsung saja kita akan melihat gameplay Meow bermain game Don't Scream yang satu ini seperti apa. Intinya buat kalian semua yang baru teman-teman nonton, game yang satu ini adalah game horror yang dimana kita tidak boleh teriak. Kalau bisa ya gua teriak atau gua ngomong teman-teman, maka layar gua akan berwarna merah seperti ini. Berarti gua kalah ya guys. Nanti gua akan tunjukin juga contohnya di dalam game. Yuk, sudah siap? Let's go. Boy. Kali ini teman-teman gua akan mencoba sebisa mungkin untuk tidak teriak sama sekali dan juga tidak mau bersuara ya. Telan ludah aja gua harus jauh-jauh kayaknya. Nah, seperti itulah ya teman-teman, kalau misalnya gua terlalu banyak ngomong seperti ini, maka karakter gua meningsoy. Alright, sudah siap? Suara gua akan gua naikin ya teman-teman di episode kali ini. Karena kemarin gua itu coba untuk dengerin suara gua, ternyata sama sekali tidak terdengar. Oke, ini dia guys. Kalau kemarin kalau nggak salah gua pergi ke bawah sana. Nah, sekarang teman-teman gua mau coba untuk pergi ke bawah sini kali ya guys. Kemarin kan kita ke kanan. Nah, sekarang gua mau ke kiri. Dan habis itu di game yang satu ini teman-teman, kita harus bertahan 18 menit. 18 menit penyiksaan kita teman-teman. Apakah Meow Ok bisa atau tidak? Saya pun tidak tahu. Ini sih masih enak ya guys, karena masih terang. Nanti ya kalau misalnya udah di menit kedua atau ketiga, udah mulai gelap. Nah itu dia tuh, gamenya udah mulai mengerikan. Sepertinya nggak ada bedanya ya. Tadi gue coba ke kiri, kayaknya gak ada bedanya deh. Kayak ada orang manggil-manggil. Wiwit, wiwit. Di depan sana guys. Masih ada kayak apa, vending machine minuman ya. Gue juga harus menjaga suara gue supaya tidak terlalu kencang. Ini kayaknya baling-baling deh. Iya, baling-baling Meow. Sayangnya di dalam game satu ini gak bisa lari ya teman-teman. Jadi gue gak bisa explore benar-benar banyak banget. Oke. Sekarang gue mau kemana ini? Nih, kalau misalnya gue ke kanan sana, gue akan kebalik-baliknya lagi. Gue melihat ada seseorang yang lewat, tapi kayaknya ranting pohon yang lewat sih. Enggak guys ya. Enggak. Belum apa-apa aja, gue udah parno nih. Belum apa-apa, ini semuanya kan masih gelap. Masih terang teman-teman, belum gelap. Jadi kita harus sebisa mungkin mencari informasi ya. Pokoknya di sebelah kiri itu ada pesawat. Kalau gue pergi ke sebelah kanan, gue gak tahu ada apa. Ada apa-apa? Apa aku coba ke kiri terus ya, guys? Masalahnya, kalau misalnya kita ke kanan, itu hutan semuanya, guys. Gue gak bisa menemukan apa-apa di sana. Ada sesuatu yang kedip-kedip lagi di depan. Tuh. Kalian lihat, guys. Ada yang kedip-kedip. Apa itu? Layar? Vending machine? Kayaknya vending machine deh. Ulala. Guys, udah mulai gelap. Gamenya udah mulai ini, guys. Ternyata ada vending machine juga di sini. Semacam ada bangunan. Sebentar. Aku pengen coba lihat terlebih dahulu. Guys. Ternyata ada bangunan di sini. Dan juga tadi ada orang yang teriak. Ada bangunannya. Kemarin kita sama sekali tidak menemukan bangunan. Ternyata di game ini ada bangunannya. Waduh. Apa ini? Barn? Walah, guys. Kalian lihat di bawah. Sudah banyak darah. Ini disuruh ngapain lagi gua nih? Halo? Gue gak bisa lihat ke atas ya, karena ada beberapa orang yang digantung. YouTube sensitif tuh sama yang gantung-gantung begitu tuh. Tapi ini tempat serem banget. Ini tempat kayak tempat pembantaian. Ini lebih serem daripada yang kemarin cuy.
Kenapa gue bisa ada di sini? Nih, kalian lihat ya. Tuh dari jauh guys tuh, ada sesuatu yang digantung-gantung. Gue melihat ada cahaya di depan sana. Eh, ini tempat berbeda ya. Ini tempat berbeda banget guys. Tempatnya berbeda banget. Gimana nih? Kali ini gue menemukan sebuah rumah. Gue gak tahu nih, gue bisa masuk gak ke dalam rumah tersebut. Ada gagak. Loh, ada troli. Troli belanjaan. Gue bisa masuk ke dalam rumahnya gak ya? Ah, di depan sana ada toilet guys. Kita pipis dulu kali ya. Ya. Udah lama nih aku gak pipis guys. Aku pipis dulu ya. Bentar, ya nggak bisa, nggak bisa masuk. Di depan sana juga kayak ada cahaya-cahaya tuh. Oke, nanti kita ke sana. Ada burung-burung gak? Suaranya di dalam rumah kah? Nggak bisa masuk guys. Gue juga bisa ngetok-ngetok. Bentar, gue kelilingin dulu ya teman-teman rumah yang satu ini. Gak boleh teriak, gak boleh teriak. Apa-apa di sini guys, nggak ada apa-apa. Oke, gua pengen ngelihat sesuatu yang kedip-kedip di depan sana ya teman-teman. Gua penasaran itu apa. Masih jalan. Perjalanan kita sih masih panjang banget, guys. Gak bisa nih didiamin kayak begini doang nih. Wah, ini pohon masih pendek. Kali ini perjalanan kita lebih serem guys. Ini kita ditunjukin apa ini? Oh, manekin. Manekin. Atau jangan-jangan orang yang berubah menjadi manekin. No. Di depan sana kayak ada orang yang lagi pakai senter gitu loh guys.
Wah, sekarang harus kemana nih teman-teman? Doggy. Aduh, nggak enak banget ya main game tapi kok nggak bersuara apa-apa nih guys. Mas itu gue juga harus menjaga supaya suara gue tidak kencang-kencang. Ada. Apa ini? Loh. Ini kayak peneliti itu loh guys. Kok dia ada di sini? Mana masih menit 10 lagi guys, masih ada 10 menit lagi nih, kok gak bisa. Ada kok. Aman. Ini pesawat luar angkasa. Jangan bilang alien teman-teman yang lagi jatuh di sini dan kita dihantuin oleh alien. Wow. Bisa gue interaksi lagi. Cuy, pesawat alien cuy. Kemarin gue udah main bro, gue udah tahu, ya, gue udah tahu dia bakal muncul. Oke, sekarang gue lanjutkan lagi teman-teman. Di depan sana kayak ada apa itu? Apakah perapian? Oh, anak panah lagi guys. Oke, nice. Muncul terus dia. Oke. Okay. Oh, udah tahu. Kesini. Bakal nemuin apa kita teman-teman? Dia kasih tanda panah kesini. Hantunya joget-joget. Joget bareng dong, Pak. Jangan bercanda loh, Mio. Nanti lo keceplosan aja, ngulang lagi dari awal lo ya.
Ayo, 6 menit ya, 6 menit. Oke, oke, oke. Kita disuruh kemana sih nih? Suara. Petunjuknya sesat nih teman-teman. Mana gua nih? Udah ngikutin petunjuk, nggak ketemu apa-apa. Masih ada 5 menit lagi guys. Kok masih jauh? Kenapa ada baby di tengah hutan? Masih aman, terkendali ya teman-teman. Ini gue udah nyasar sih. Ini literally gue udah nyasar. Gue udah gak tahu harus kemana lagi nih teman-teman. Petunjuknya disuruh ke kiri, tapi then again gue gak nemuin apa-apa di kiri sini. Apakah itu sumur? Sumur sadako. Guys, sumur sini. Ada sumur sadako, guys. Wow. Tahu harus kemana lagi guys. Lagi-lagi gue di tengah hutan yang gue nggak tahu harus kemana lagi guys. Sisa 3 menit sih, 3 menit ya. Semangat. Udah memasuki menit kedua dan harusnya ini akan lebih seram lagi ya teman-teman. Cuma 2 menit lagi Mio, kamu pasti bisa.
So far yang gue lihat sekarang cuma pohon-pohon doang, guys. Gue nggak nemuin apa-apa lagi. Hampir saja. Ini nih yang paling nyesel ini guys, 1 menit terakhir nih ngeselin banget. Mari kita lihat ya. Ngeselin guys, makin serem. Beda rumahnya. Akhirnya teman-teman, selesai juga. Congratulations, you didn't scream for now. You survived 62 scares in total. Okay. Wow. Dan ini baru early access ya teman-teman. Jadi nanti kita bakal akan ada beberapa scare-scare lagi. Terus expansion game lore ya, belum sempet gue baca semuanya. Wadadidaw, don't scream. An Unreal Engine 5, buset, pantesan aja lumayan realistik ya teman-teman. Baiklah guys, finally kita sudah berhasil menamatkan game yang satu ini, walaupun tamatnya agak sedikit ngambang ya. Kemungkinan besar dia tetap meningsoy sih, karakternya tetap meningsoy sih teman-teman. Cuma ya nanti kita lihat aja nanti kalau udah full release tuh seperti apa. Pastinya akan ada jalan cerita dan juga lore-lornya. Dan ternyata nggak cuma hutan doang guys ya. Kita tadi melihat ada beberapa rumah dan juga ada astronot dan juga ada pesawat astronotnya guys.
kenapa dia tiba-tiba saja terdampar di sini? Aku pun tidak tahu, tetapi well, experience-nya luar biasa. Sayangnya, gue nggak dikasih waktu lebih lagi ya teman-teman. Kita kurang explore di rumah yang terakhir. Dan ternyata ada bayangan-bayangan yang mengerikan di sana, guys. Wow, luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong buat Miau Auk, teman-teman. Sudah tidak teriak nih. Tepuk tangan juga buat kalian semua ya yang sudah menonton sampai terakhir. Dan sorry banget kalau misalnya Miau Auk tidak banyak ngobrol di episode kali ini atau di video game kali ini. Karena ya challenge-nya harus kita penuhin dong, ya kan? Kita harus menahan sekuat mungkin, teman-teman, untuk tidak berteriak. Walaupun memang tadi harusnya gue... Yang terakhir tuh hampir aja gue teriak. Tapi at least... Sudah selesai. Baiklah teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay kita bermain game Don't Scream. Dan Miau sudah berhasil menamatkan game yang satu ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video game horror selanjutnya. Apakah Fears to Fathom bisa jadi? Terima kasih banyak. Bye-bye. Pa-woo.